waktu. Jumpa lagi bersama VJ Stinggalawi, bosku. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, bosku. Amin. Video kali ini ada sebuah kecelakaan tunggal, sebuah truk kantar dengan muatan buah-buahan mengalami kesulitan menanjak, mundur lalu jatuh ke dalam jurang, tepatnya di tanjakan jengkol atau tanjakan jariang namanya, bosku. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun driver dan kernet mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat Semen Padang, dikawal oleh kedua bocil Farel dan Ferit. Disimak aja, bosku, videonya, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, bosku. Terlihat di dalam jurang Farel dan Ferit lagi selamatkan barang-barang bawaan yang berharga driver. Ada beberapa barang yang hilang, mungkin terjatuh saat terguling. Kejadiannya Jumat 19 November 2021. Kejadiannya sore, bosku. Nomornya miss call. Ya lagi setar berwarna nak orang nak sinyal lah tu bahan depan eh. Oh itu. Sinyal tu sikor tu. Ada sinyal tu eh. Tak sah. Hah? Alai. Jangan lupa. Mangga, tapi lu, bisa sama lu cuma enggak.
Hello. Bang Edo kan sasak sih. Oke, jangan Bang Edo. Evakuasi dan selamatkan. Anggota awal, anggota tangga, tibu sikua, nyemantok mopor, mopor gigi, mopor gigi. Kiro nak naik nyiro gigi masuk. Tak tahu tanah goto goro. Ah, tu mangkonyo lari ke mari ya. Dur jadi ya. Ah, bondor tu ada pelang tu bayanya. Oh, pepaya. Pepaya ada. Iku masuk itu macam. Isu aja lu macam bagi. Pas belakang. Ya lah. Itu yang tua. Lambek turunnya lambek lah kang ya. Aku ada entah apa kang. Tinggi ya tuan. Ada turunnya barik itu yuk. Buat kita mau buat. Iya, sudah lah masuk sudah lah. Ayo, sudah lah masuk sudah tu belum dia buat. Lele
dulu kok. Jangan ngecak saya.